Teman-teman, balik lagi sama saya Gatar Prore. Kali ini kita bakal main game baru buat Android, teman-teman, yaitu Digital Timers Reborn, teman-teman, di mana ini adalah game Digimon yang baru aja. Ya, baru aja dirilis, tapi ini fanmade ya gamenya, teman-teman. Dan ini saya dengar gamenya lumayan menarik karena kita bisa milih Digimon kita secara random di awal, habis itu kita bisa ubah Digimon kita ke Digimon lain yang tergantung juga gimana kita ngebesarin dia, gimana kita menangin battle dan lain sebagainya, teman-teman. Dan pastinya saya udah nggak sabar buat nyobain game ini, oke, teman-teman. Let's go. Sambaran dan network, ya. There's a world inhabited by the most diverse forms of life. They are called digital monsters, oke. The Digimon. In some case, humans like you are able to come to the digital world and partner up with the Digimon, okay? Becoming a Digimon Tamer, okay? Once in a month, the Digimon Championship is held. To excel and win the 12 championships is the sign of a true Digimon Tamer, okay? And now you have the chance to enter those championships. Welcome to the digital world. Oke, kita udah masuk, teman-teman. Oke, ini kan yang dari Digimon Links karakternya, pemandunya. Ya udahlah. Ini tutorialnya dulu, teman-teman. Network lodging, the place where you'll take the most care of your partner fit cure. Oke. Ada Digitama, oke. Regular Digitama, ini Digimon jadi random karena surprise itu berarti random, teman-teman. Oke. Sebelumnya saya udah nyoba sih, cuman ya karena saya nggak post jadi saya new game terus gitu, teman-teman, ya. Oke, kita dapat, waduh, Leafmon. Ya udahlah ya, ikhlas ya, teman-teman. Mungkin ntar kita dapat Stingmon atau apa gitu kan. Oh, ini dijelasin juga gimana kita bakal membesarkan dia gitu kan. Padahal saya ngincer Agumon, tapi ikhlasin aja lah ya. Item food training. Oke, ini shop. Terus ini training. Ini buat Digivolve. Sama ini database, encyclopedia. Oke, siap. Dan ini battle, oke. Berarti kita training dulu ya, teman-teman. Overview, terus training. Oke, kita coba. Tutorial mulu. Oke. Attack training ngurangin defense. Defense ngurangin attack. Health ngurangin special. Special ngurangin health. Ya ampun. Oke lah. Oke, siap-siap. Jadi sebelum kita battle-battle gitu, kita harus latih Digimon kita juga, teman-teman. Oke, siap. Kita latih attack. Nah. Kita coba. Oh, alah. Oke, bagus. Attack-nya nambah 6. Dan ini ada energinya, teman-teman, yang naik-naik terus itu. Berarti kita cuma bisa sekali latihan doang ya, teman-teman. Karena sekali latihan langsung 50 energi itu hilang. Jadi kita harus nunggu dulu sampai penuh. Gitu. Oke, kita lihat shopnya gimana. Ini buat makan dan lain-lain. Digikormar. Apa ini? Oh, kalau buat unlock item gitu, buat di shop, itu kita harus nyelesain challenge-challenge-nya. Berarti kita harus nunggu Digimon kita berubah dulu. Oke, nggak apa-apa. Duh. Kita belinya nanti aja deh. Digitama. Oke, siap-siap.
Jikur Market. Ada DJ Mental juga. Ini buat Magnamon. Dan lain-lain ya pastinya. Aduh. Mantap, mantap. Oke, siap, siap. Cuman ada EXP multiplier ya. Aduh. Nah, ini penting ini di G5 ini, cuman ngumpulin duit gimana? Oke. Ya ampun. Tapi kita belum butuh ini. Yang penting latihan dulu. Overview. Oke, siap. Oke, ntar lagi kita bisa latihan lagi. Oke, siap. Kita latih attack aja terus. Karena saya nggak suka bertahan, teman-teman. Biarlah ya. Oke, berubah. Jadi apakah? Oke, Minomon. Ini kita mungkin bakal dapet Wormon ya, teman-teman. Coba battle. Jadi kita harus ini ya. Sambil nunggu energinya pulih, kita bisa battle. Tapi kalau masih bayi, kita cuma bisa lawan dummy. Oke, siap. Hajar. Duh, gimana ini? Aduh, gitu doang. Ya ampun, XP 78 main lah. Oke, lagi. Apa itu di luar? Aduh lah. Aduh, sorry batuk. Pukul. Oke, siap. Jadi tergantung berapa kali kita bisa mukul. Dan ini pastinya kita nggak bisa ngontrol ya. Ini auto. Tapi jadi hoki-hokian, teman-teman. Ya, untung-untungan. Makin banyak kita mukul, EXP-nya makin deras. Ya, itu doang. Ah, sebentar, teman-teman. Saya pause dulu. Oke, teman-teman. Akhirnya. Kita bisa balik lagi. Ini volumenya dikecilin dikit ya. Eh enggak deh, enggak usah. Eh kecilin dikit. Nah, udah lah. Kita biarin. Ini Digimon kita ya. Aduh, pentok. Sorry. Oke, siap. Berapa kali tuh? Oke, bagus. Waduh, udah berubah. Jadi apakah? Dapat hormon. Oke, siap. Akhirnya. Tapi dia lapar, makan dulu. Ah, sudah. Sebelum battle latihan dulu. Nah, ini SP attack nih. Duh, ini ganggu aja deh. Oke, kita tungguin. Kita harus sabar main ini. Sabar. Ya ampun. Digimon kita juga udah level 4. Pas berubah kita butuh level berapa nih? Lupa saya. Kalau nggak salah ada guide-nya, nanti saya cek lagi ya teman-teman. Jadi gimana ya, saya review dulu apa? Ini gamenya lumayan menarik teman-teman, tapi nanti saya selesaiin pas saya selesaiin dulu ini. Pokoknya sampai dia berubah jadi champion ya teman-teman. Mungkin bakal saya skip. Duh, health-nya kurang 10. Duh, zonk banget ini.
Harus bisa imbangin. Paling nggak defense kita naikin ya. Habis ini. Coba kita beli item aja. Healing item one hit, oke. Digipad kita. Oke, kita baru beli digipad. Dan kita bakalan bisa akses item. Oke, siap-siap. Duit kita ngurang. Kita beli apa lagi ya? Ini deh. Oke. Yah, ini harus beli energy pill, bodoh. Oke. Kita mulai battle aja. Coba battle sekali. Oke, ada 3 mode, free battle, challenge mode, sama championship. Oke. Siap. Free battle. Kita coba sekali-sekali dulu battle-nya ya. Oke, kita bisa ngatur levelnya juga. Ya udah, kita coba level 1 dulu. Kita nyoba battle-nya sekali. Habis itu kita udahan. Cuman review biasa kok. Nanti aja kita lanjut reviewnya pas kapan-kapan ya. Untungnya ini ada fitur auto save dan kalau dimatiin gamenya ya udah, nggak apa-apa, nggak bakalan ngefek juga. Nggak bakalan ini jalan auto save-nya. Oke, kita coba lawan siapa ya? Wormon tipe apa sih? Vaksin pos virus gitu. Kita coba lawan Shakuman dulu. Oh, Arnon. Oke, siap. Ajar. Aduh. Pas. Duh. Cool. Cool. Duh. Oke, siap. Pukul. Aduh. Ajar. Aduh. Oh. Apa ini? Lawan bisa ngedrop item ya. Ya udah, biarin. Oke, dapat. Yus. Ajar. Aduh. Cool. Ih, sengit. Lagi. Aduh, sampai 2 item. Sampai 2 item pemulih HP. Aduh. Bentar. Oke, siap. Aduh. Dari tadi kena mulu. Woi. Oke. Ya, kita menang time ini. Bunuh. Yes. Ya, time out tuh. Ya udah. Kita dapat apa nih? Ya udahlah. Oke, kita dapat aquatic digicore dan exp-nya dan dapat duit juga. Ya ampun, duitnya dikit banget. Oke, jadi kayak gitu aja, teman-teman. Mungkin nanti saya bikin review yang lebih detail lagi. Tapi saya mau training dulu, tadi ampas banget. Arti apa ya? Health atau defense mungkin. Coba defense. Oh, alah, segini doang.
Ya udah, cukup buat kali ini, kita udahan dulu. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe dulu. Bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka dengan Digimon. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Cesto! Us!